Wilayah Victoria di Australia ikhtiar keadaan bencana kesihatan kerana kes baru COVID-19 yang kian bertambah. Musim haji sampai ke fasa terakhir dengan tiada kes jangkitan COVID-19 dilaporkan. Pasukan polis Singapura bakal kerah kereta peronda lebih berteknologi tinggi. Salam sejahtera. Wilayah Victoria di Australia mengisytiharkan keadaan bencana di tengah-tengah keadaan darurat yang telah diumumkan sebelum ini. Perintah itu berkuat kuasa pada jam 4 petang tadi. Bandar Melbourne di wilayah Victoria telah mencatatkan ratusan kes baru COVID-19 sejak kebelakangan ini. This means that... Mengumumkannya siang tadi, Perdana Menteri Wilayah Victoria Daniel Andrews berkata, ini bermakna pihak polis dan pihak berkuasa lain mempunyai kuasa tambahan. Ini termasuk menggantung pelbagai undang-undang parlimen dan memastikan pihak berkuasa dapat menjalankan tugas penguatkuasaan dengan lancar. Di kelompok jangkitan terbesar COVID-19 di Melbourne misalnya, para penduduk tidak dibenarkan berada lebih daripada 5 km dari rumah mereka. Ini termasuk bagi tujuan bersenam yang juga dihadkan kepada hanya sejam. Hanya seorang saja daripada setiap isi rumah dibenarkan untuk membeli keperluan rumah dan mereka hanya dibenarkan keluar rumah sekali sahaja. Perhimpunan dihadkan tidak melebihi 2 orang. Perintah berkurung juga dikuatkuasakan dari 8 malam hingga 5 pagi setiap hari. Hanya mereka yang menerima atau menyediakan khidmat jagaan serta mereka yang bekerja dikecualikan daripada perintah berkurung ini. Perkahwinan juga dilarang sama sekali buat pertama kalinya semasa pandemik COVID-19. Sekatan baru yang lebih tegas ini akan berkuat kuasa selama 6 minggu hingga 13 September ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran pandemi COVID-19 kemungkinan berpanjangan sedang negara-negara Eropah seperti Perancis dan negara benua Amerika seperti Meksiko terus mencatatkan pertambahan besar jumlah kes baru. Amaran itu dikeluarkan selepas jawatan kuasa kecemasan WHO bersidang buat kali keempat untuk menilai krisis sekarang. Menurut pengarah agung WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemik COVID-19 adalah krisis kesihatan satu dalam 100 tahun. Tetapi kesannya akan dirasakan berpuluhan tahun lamanya. Jawatan kuasa kecemasan WHO menyeru agar garis panduan pragmatik diberikan mengenai pengurusan COVID-19. Ini bagi mengurangkan risiko kelemahan tindakan akibat tekanan sosioekonomik di beberapa buah negara. Risiko sejagat tambahnya masih sangat tinggi. Ujian pengesanan COVID-19 akan disediakan secara percuma bagi 7.4 juta penduduk Hong Kong tidak lama lagi. 60 kaki tangan makmal klinikal dari China akan ke Hong Kong bagi membantu menjalankan ujian tersebut. Kuart pertama, 7 pegawai kesihatan China dijangka tiba di Hong Kong lewat hari ini. Selain itu, sekumpulan pasukan pakar dari Wuhan yang pernah menjadi pusat penularan COVID-19 juga akan ke Hong Kong bagi memberikan sokongan perubatan di pusat virus corona muda alih yang baru dibuka semalam. Ini merupakan kali pertama para pegawai kesihatan tanah besar membantu Hong Kong dalam mengawal penularan COVID-19. Hong Kong sedang cuba membendung gelombang baru penularan jangkitan COVID-19 menyusuli lonjakan jumlah kes jangkitan bulan lalu. Vietnam pula melaporkan 2 kematian baru akibat COVID-19. Ini membawa angka kematian di negara itu kepada 5 orang. Ia juga mencatatkan 4 jangkitan baru hari ini. 2 daripadanya adalah kes tempatan dan 2 lagi kes import. Setakat ini Vietnam telah mencatatkan 590 kes dengan 144 jangkitan dikaitkan dengan penularan di bandar pesisiran Da Nang. Vietnam juga telah mengesan kes-kes baru di bandar-bandar lain termasuk Hanoi dan Ho Chi Minh yang dikaitkan dengan Da Nang. Pihak berkuasa Da Nang merancang untuk menguji semua penduduknya yang berjumlah lebih 1 juta orang.
Di Arab Saudi, perjalanan haji bagi 10,000 jemaah terpilih tahun ini sampai ke fasa terakhir. Selepas menyempurnakan lontaran kedua ketiga-tiga jamrah di Mina, selesailah semua rukun-rukun haji. Sejauh ini, tiada sebarang kes COVID-19 yang dilaporkan di kalangan para jemaah haji kali ini. Sejajar dengan protokol kesihatan yang tinggi, para jemaah haji tahun ini perlu beratur dan bergilir-gilir membuat lontaran ketiga-tiga jamrah di Mina. Selain menjaga jarak selamat, para jemaah juga membuat lontaran menggunakan batu-batu yang telah disediakan pihak berkuasa Saudi. Ini bagi memastikan setiap batu yang digunakan bebas kuman. Daripada 10,000 jemaah haji yang terpilih kali ini, kami difahamkan 7 adalah warga Singapura yang tinggal atau bertugas di Saudi. Alhamdulillah, layanan daripada pihak penganjur, mereka telah banyak membantu saya sepanjang haji ini. Kawalan mereka sangatlah ketat. Mereka banyak menjaga kawalan pergerakan serta penjagaan sosial. 10,000 jemaah terpilih terdiri daripada 30% warga Saudi dan 70% rakyat dari 160 buah negara. Bergilir-gilir membuat lontaran menggunakan batu-batu yang disediakan pihak berkuasa Saudi. Selepas selesai lontaran kedua itu, ramai jemaah dijangka pulang ke kediaman masing-masing untuk dikuarantin lagi. Terdapat syarat-syarat tertentu dan SOP yang harus dipatuhi oleh jemaah haji pada tahun ini. Sebagai contohnya, 14 hari kuarantin sebelum dan selepas haji. Sementara itu, pihak pentadbir Masjidil Haram mengumumkan proses membasmi kuman keseluruhan kemudahan di masjid paling suci dalam Islam ini telah selesai. Sekitar 3,500 pekerja menjalankan proses pembersihan 10 kali sehari. Singapura melaporkan 313 kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi, membawa jumlah keseluruhan kepada 52,825 kes. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan salah satu kes baru COVID-19 hari ini adalah kes jangkitan dalam masyarakat melibatkan seorang penduduk tetap Singapura. Selain itu, terdapat juga 5 kes import yang telah dikenakan notis jangan keluar rumah SHN setibanya di sini. Majoriti baki kes baru pula melibatkan para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan butiran lanjut mengenai kes-kes baru itu pada malam ini nanti. Ekoran pandemik COVID-19, banyak kegiatan beralih ke wadah online. Ikuti selepas ini bagaimana sektor keagamaan Islam tempatan berubah 6 bulan selepas COVID-19 melanda Singapura. Tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.